Datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang perbedaan antara entok jumbo dan entok lokal dalam menghasilkan telur. Jadi di sini ada perbedaannya. Jadi untuk para pemula, apalagi atau teman-teman yang belum pernah mener mencoba untuk ternak entok jumbo tentunya akan lebih tahu dengan informasi ini semoga bisa membantu Nah untuk perbedaannya seperti apa untuk lokal dan jumbo dalam segi menghasilkan telur Oke jangan di skip ikuti terus di catur unggah channel Oke informasi ini saya buat dimana saya sendiri sudah Mencoba untuk ternak entok lokal dan juga entok jumbo, ya teman-teman. Jadi, sesuai dengan pengalaman saya di sini, saya berikan informasinya. Nah, untuk entok e, lokal dulu, ya teman-teman. Kalau un, untuk entok lokal itu memiliki kelebihan, kelebihannya yaitu e, menurut informasi juga, terus menurut saya juga itu untuk menghasilkan telur, itu lebih banyak. Memang lebih banyak dan e, bisa stabil. Stabilnya tuh gini, untuk menghasilkan telur itu 10 butir ke atas dan itu e, bisa dikatakan pasti kalau pas e, dia nelur. Jadi telurnya itu e, sekitar 12 itu bisa konsisten segitu ya, teman-teman. Jadi di bawah 10 butir itu jarang sekali atau bahkan e, tidak pernah ya untuk lokal yang pernah saya alami ya. Nah, tapi untuk kelemahannya sendiri itu juga ada teman-teman. Kalau untuk lokal, jadi di sini saya memberi informasi bukan bermaksud menjelekkan atau mengunggulkan entok jumbo dengan entok lokal. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami ya. Jadi kelemahannya itu untuk entok lokal itu banyak kendalanya. Kendalanya mulai dari telurnya itu secara alami kadangkala e, tidak jadi. Jadi tidak jadinya itu e, seumpama, seumpama e, satu peranakan pertama e, bagus. Nah itu e, peranakan kedua kadang song banyak yang song itu e, bisa terjadi kalau untuk lokal. Bahkan pernah saya mencoba untuk lokal itu. E, Kendalanya kadang dimakan oleh induknya terus song satu uh, peranakan itu bisa terjadi teman-teman. Jadi uh, telurnya banyak tapi kendalanya juga banyak teman-teman. Terus tingkat fertilnya itu kurang bagus menurut saya. Kadang, kadang kalau satu peranakan itu satu tetasan kayak gini uh, yang kopyor bisa nyampe 2 atau tiga Padahal untuk pakannya sendiri tuh sama ya teman-teman. Terus untuk yang jumbo, yang kedua, yang jumbo, jumbo ini e, untuk telurnya itu ada yang bilang sedikit, tapi menurut saya e, kalau yang saya alami selama ini itu kalau maksimal itu bagus sekali, 14 pernah saya untuk e, satu indukan tuh 14 butir telurnya, terus Uh, bisa vertil semua Terus paling sedikit Itu 8 Itu kalau 8 itu udah tiga periode atau dua periode Saya ini Saya tandai ya Saya ingat-ingat terus itu 8 Terus maksimalnya bisa 14 Kalau ini 13 Satu indukan 13 yang ini ya Karena ini uh, Untuk ngeramnya Atau nelurnya itu pertama kali Jadi untuk Jumbo itu seperti itu. Terus kelebihannya juga uh, untuk entok jumbo itu, menurut saya, tingkat vertinya, vertilnya, untuk uh, telurnya itu lebih bagus, lebih bagus dibandingkan dengan lokal. Terus untuk pakannya sendiri, itu saya setting uh, mungkin kemarin juga saya berikan, ya, untuk pur konsentrat malahan yang lokal itu tapi susah untuk meningkatkan untuk kualitas telurnya tapi kalau untuk entok jumbo ini eh, hampir serempak semuanya jadi kalau yang 13 ini ada yang problem satu teman-teman ini saya kasih tanda ya saya selalu cek untuk nah ini saya selalu kasih tanda. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti video saya secara rutin, ini sudah saya teropong untuk perkembangan anakan di dalamnya itu kayaknya enggak eh, bagus ya. Nanti kita lihat eh, untuk netasnya. Jadi teman-teman bisa tandai yang petarangan nomor satu ini yang nantinya netas duluan ini yang kurang bagus untuk perkembangan embrionya di dalam. Yang lainnya bagus. Jadi ini ada 13 butir. Dan nanti kita lihat saya tanda ini ya, teman-teman. Nanti gimana apakah dia bisa netas atau busuk. Ada untuk eh, seperti hitam-hitam cuman dia nggak sempurna ya. Kemungkinan nanti bisa mati ya. Nah, ini saya tandai. Nah, jadi kenapa saya beralih ke jumbo? mungkin bukan karena mahal atau gimana pasarannya juga cukup bagus di pasar online marketingnya terus untuk bobotnya di uh, di segi pedaging juga bagus maka dari itu saya beralih ke jumbo jadi lokal juga sebenarnya cuk juga cukup bagus ya uh, tapi saya coba untuk varietas jumbo ini ya dan ternyata lebih berhasil menurut saya jadi kalau untuk e, jumbo ini lebih mudah ya teman-teman menurut saya e, untuk kevertilannya itu sangat bagus sekali kalau lokal itu banyak kendalanya yang saya alami kemarin itu e, saat nah ini rasanya mulai respon teman-teman Oke, okay. jadi kalau lokal itu kemarin saya beli untuk induknya itu kan, itu ada yang saya besarkan terus saya coba untuk beli, nah itu enggak ada satupun yang bagus ya. Jadi pernah juga 13 atau 15 telur itu song. Cuma jadi tiga ekor itu pernah juga, padahal untuk pakannya sendiri sudah saya setting. Seperti yang eh, saya setting sekarang, pakai konsentrat, pakai eh, pur jagung juga ya. Memang, eh, kalau yang jumbo ini malah berkembang. Jadi, untuk totalnya ya, ini eh, sekedar informasi, jadi bukan bermaksud untuk pamer untuk eh, produksi saya ya. Kemarin yang mengikuti video saya kan saya cuma punya dua e, betina dan satu pejantan. Dua betina itu sebenarnya saya beli satu pasang dan ternyata betina semua. Nah satu pasang ternyata setelah besarnya itu betina semua. Akhirnya saya e, turunkan atau beli lagi yang basong ini yang e, kepalanya sudah banyak merah-merahnya topengnya itu. Nah itu sekitar umur 5 atau enggak 4 eh, bulanan Nah itu saya turunkan saya beli terus akhirnya berkembang berkembang pertama kali saya menetaskan sekitar 18 jadi 18 pertama kali 18 itu vertil semua jadi 18 ya teman-teman mungkin itu dari dua induk atau satu induk Kemungkinan ada dari dua induk. Nah, akhirnya jadi yang di luar itu ya, di luar sama yang tambahan empat ini. Jadi betinanya ada empat yang muda. Nah, ini kan empat yang duanya ngeram ya, jadi ada enam betina dan satu eh, pejantan yang tua. Terus yang luar itu, terus yang saya jual itu ada tiga ekor ya. Habis itu berkembang lagi, saya sudah jual untuk anakan, terus untuk yang satu bulan untuk telur aja. Kemarin ya, satu perangkatan itu sekitar seratusan lebih, seratus tiga puluhan ya. Dan sekarang udah ngeram lagi, teman-teman itu sekitar tiga puluh enam yang diarami, Yang baru itu ada lima butir, jadi ya cukup lumayan ya. Jadi, nanti kita cetak untuk anakan-anakannya. Kita lihat untuk penetasannya seperti apa, dan semoga semakin berkembang, ya, teman-teman. Oke, okay, teman, mungkin itu saja sharing kali ini. dari sharing, nah, ini lihat untuk angsanya berkeliaran. Jadi, untuk lokal dan jumbo, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, ya. Untuk teman-teman bisa memilih e, untuk minatnya di mana itu semuanya baik ya. Jadi nggak mengklaim untuk e, yang mana yang jelek ya. Semuanya baik. Jadi teman-teman kalau ingin mencoba yang tunggu monggo silahkan. Kalau ingin yang lokal juga nggak apa-apa ya. Jadi mungkin itu saja informasi kali ini. ini angsanya sudah mulai nah kayak gini teman-teman. Nah, angsa kalau mau nyerang ya. Mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian etok jumbo bisa DM di Instagram catur unggas dan juga untuk pembelian telur vertil juga bisa DM di Instagram catur unggas dan jangan lupa follow Instagram catur unggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.